Halo susu, welcome back to channel saya Tore Kecoy. Wadaw. Oke teman-teman, kali ini juga kalian bisa lihat teman-teman new skin legend kata teman-teman. Bagaimana cara dia membuat efek skill menjadi lebih keren. Efek skill Valir teman-teman. Valir ada skin legendnya cuy. Oke teman-teman, kita langsung ya nge-reviewnya cuy ya. Let's go teman-teman. Akan tetapi ya cuy, setelah tak cek teman-teman, belum ada di Luki ya cuy, di Luki teman-teman belum ada guys. Belum ada si ini teman skinnya Valir. Dan mau gak mau teman-teman, kita coba cek ya cuy ya, di langsung ke videonya ML ini. Iya kah? Coba dah kita lihat sama-sama ya cuy ya. Hi everyone. Oh sabar-sabar teman-teman. Nice toh, new skin legend. The brand new Valir Infernal Blaze Legend skin will be available online on the 16th of October. Keren betul, sabar cuy. Ini kasih HD nih, kayaknya keren ini. Sabar guys. Kok kayak gambarnya buruk begini cuy. Sabar cuy ya. Kita kasih 720p ya teman-teman. Bang, kenapa nggak yang 1000? Nge-lag tuh. Oke, let's go. Hi everyone. Naga oke okay, sama si Valir. Malah kayak ini tuh sama si Gok. Valir namanya adalah skin Infernal Blaze. In this video, we would like tanggal 16 nanti teman dia bakalan keluar ya cuy ya. Tadi kalian bisa lihat bulan 10 tanggal 16. Coba tuh teman dari oke sabar dulu. Oh, ini adalah skin-skinnya. Coba kita lihat cuy ya. Oke. Ini maksudnya apanya ini teman-teman? Aku kurang ngerti aku, guys. Oh, pas dia kurangkan skill-skill ya, cuy, spesial elemen. Nah, ini kita lihat. Keren ya, teman-teman. Skill satunya cuy, kalian lihat, guys. Gua belum ada naga-naganya, cuy. Ada dragon tornya muncul, teman-teman. In terms of designing technology, ultinya loh. Is a legend skin. The special effect is built via complex modeling tech. As such, the designer had exclusively designed and created models. Wah gila sih teman, gigi pecuy. Firewall unleashed by Valir to add realistic touch and texture to its special effect. While not ini ya, cuy, ini kalian bisa membedakan sendiri teman-teman yang tanpa skill dan menggunakan skillnya ya, cuy. Skin. Tuh. Ini enggak menggunakan skin dan ini yang menggunakan skin ya, cuy ya. Add realistic touch and texture to its special effect while not creating much system consumption. Keren sih teman, soalnya ada gambar naga dragon tok skill display. Oke. As for the mark after Valir successfully hits his enemies, the designer had chosen the ancient eastern flame. Itu adalah marknya ya cuy, kalau misalnya kalian serosot-serosot. Gila sih cuy, keren betul ya cuy. Seandainya gue sultan teman, gue pengen beli skin Valir ini cuy. When Valir casts first fireball, fireball will be unleashed in a demon form, and the target who is hit. Gila sih ada gambar naga-naganya itu loh teman-teman. Burung munyir-munyir gitu. When casting searing torrent, a huge demon engulfed in flames will charge toward the target as if it is devouring its enemy. Gua hanya bisa menyimak ya cuy ya. After enhancing, keren sih teman-teman. The firewall left by searing torrent is formed by a furious glance of a beast. Hence arousing the vibes of Eastern myth, Valir's appearance changes upon casting his ultimate ability. To set the tone of the superiority of an infernal lord, the designer has langsung kena mental nih musuhnya kalau misalnya lihat Valir kayak gini teman-teman, gomblung lucu. And that's all for the Valir Infernal Blaze's special effect design commentary. Don't forget to experience the power of. Ingat aja ya, tanggal 16 tuh teman. Bulan 10. Until next time, we'll be seeing you in the land of. Anjir keren betul teman. Siapa yang di sini hanya kaum-kaum hanya menyimak doang cuy, kayak gua loh teman. Gua sebenarnya juga kepengen gitu teman, punya skin legend ya cuy. Tapi ya udahlah cuy. Kita hanya bisa melihat doang gitu cuy. Wow. Dan tadi teman gua sudah tak periksa gitu loh cuy. Di situ belum nunggul teman-teman. Nah, sabar aja ini di sini nih. Belum nongol ternyata, guys. Tuh, di sini kan di draw di Magic Wheel. Tuh, dia belum muncul, teman-teman. Jadi, teman-teman tadi gua ajak kalian aja untuk melihatnya sama-sama gitu loh, cuy. Soalnya tuh membara-bara ya, cuy. Goblok ya, cuy. Siapa di sini pengen beli tuh, teman-teman?
Kalau aku sih mungkin hanya bisa melihat doang ya, Jia. Skin Legend tuh muahnya na'uzubila loh soalnya. Oke teman-teman, itulah reviewnya ya, Jia. Bang, kok reviewnya dari YouTube-nya? Ya soalnya kan gue nggak punya skinnya teman-teman, apalagi belum muncul gitu loh. Itu pun kalau misalnya muncul ya gue nggak bakalan mempunyai juga skinnya gitu. Itu skinnya mahal, totong. Nggak apa-apa ya, Jia. Oke teman-teman, dan yang pasti cuy video gue sama istri dulu ya teman-teman. Yang pasti juga jangan lupa kalian like, comment, dan yang pasti ya kalian subscribe cuy teman-teman. Jangan lupa klik lonceng cuy ya, twing, lonceng kalian adalah bahagia saya cuy ya. Yang teman-teman, gue semoga kasih kalian semua yang sudah menonton videonya dari awal hingga akhir. Apalagi menonton kalian itu support dari kalian ke gue cuy ya. Gue sangat bersyukur, makasih pada kalian semua teman-teman gue sekalian. Dan yang pasti coba komentar, gak usah malu, gak usah sungkan. Yang penting sopan ya, itu doang cuy, dan pastinya bye, dadah.